Ya, selamat pagi. Dapat saya laporkan untuk situasi arus saat ini seputar Gadok. Seperti terlihat di belakang bahwasanya arus yang ke arah puncak saat ini memang sudah terurai. Memang tadi ada kepadatan. Nah, mengingat ini hari Sabtu, weekend, jadi masyarakat yang mau berlibur ke daerah puncak sudah ada arus yang menuju ke puncak. Nah, namun dibandingkan dengan minggu kemarin, lebih banyak yang minggu kemarin, jadi saat ini ada penurunan. Saat ini dari Satlantas Polres Bogor dengan gugus tugas Kabupaten Bogor tetap melaksanakan CBCB ataupun pelaksanaan cek genap ganjil di daerah puncak maupun di Gadok tetap kita laksanakan. Kemudian rekayasa lalu lintas yang kita laksanakan adalah one way maupun CB perpenghal ataupun penarikan arus yang menuju ke puncak. Tadi sempat diberlakukan satu jalur menuju ke atas. Ya, jadi tadi itu kita laksanakan rekayasa lalu lintas mengingat arus yang menuju ke puncak itu ada kepadatan, sehingga kita laksanakan penarikan arus. Namun saat ini sudah normal kembali seperti biasa. Kemudian kami menghimbau juga kepada masyarakat yang mau berlibur ke puncak, saat ini situasi puncak cuacanya kurang mendukung, sehingga kami menghimbau untuk tetap berhati-hati, utamakan keselamatan, kemudian pastikan pada saat parkir lihat kiri kanan, samping maupun ke atas, jangan parkir sembarangan ataupun di tempat-tempat yang rawan longsor maupun ada pohon-pohon kayak tinggi.